السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Ini diketik ya, yang diniatkan betul luar biasa. Innamal a'malu binniyat, semua amal bergantung pada niatnya. Dan niat Anda dengan diketik, mudah-mudahan pahalanya lebih banyak ya. Masya Allah, ada pahala ketiknya, pahala ngeprintnya, weh. Pahala plus dengan nyobeknya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan saya sedikit panjang. Minggu depan saya akan ujian skripsi. Setelah ujian, maka ada proses revisi hingga disahkan skripsi saya dan terbit surat keterangan lulus. Masya Allah, ya. Ada aturan jika sebelum Februari SKL terbit, maka uang kuliah semester ini yang telah dibayar pertengahan Januari lalu bisa ditarik kembali. Masya Allah. Masalahnya, kini petugas jurusan yang menerbitkan SKL tersebut akan membantu semua mahasiswa yang disiapkan minggu depan dengan menerbitkan SKL mereka langsung setelah ujian selesai. Padahal ini bukan atas kehendak saya, sehingga kami bisa langsung mengambil uang kuliah kami kembali. Baik. Bagaimana hukumnya uang yang saya terima itu, Ustaz? Haramkah? Karena telah melanggar prosedur yang ada. Baik. Pertama, segala sesuatu yang melanggar aturan, itu ada nilai maksiat di situ. Yang boleh dilakukan. Itu salah. Dan turunan-turunannya menjadi tidak berkah. Turunan-turunannya menjadi tidak berkah. Tapi problemnya, apa yang harus Anda lakukan sementara ini belum terjadi? Bisa kita kerjakan, bisa kita sikapi. Quran surah ke-16 ayat 126, misalnya. Ini poin pertama. Sudah? Kemudian Quran surah ke-6 ayat 153. Tayyib. Saya mulai dari Quran surah ke-6 ayat 153 dulu. Inna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Ini jalanku yang lurus, yang benar. Kejujuran itu bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Keadilan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan langgar aturan Allah. Ketika Anda langgar, keberkahan pasti tidak akan turun. Termasuk dalam harta benda. Misal Allah telah tetapkan kepada Anda, rezeki Anda itu sudah diatur, sudah disiapkan, ada, enggak mungkin tertukar. Quran surah ke-51 ayat ke-22, posisi paling kanan di pertengahan agak sedikit ke bawah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan rezeki kalian sejak diciptakan, saya sudah tetapkan di langit lalu. Diatur, tidak akan tertukar. Jadi Anda tidak perlu mengambil punya orang lain, punya Anda sudah ada. Enggak ada kerjaan Anda mengambil punya orang. Ketika Anda mengambil punya orang lain, maka resikonya adalah harta itu akan dikembalikan pada orang dimaksud plus Anda pun mendapatkan ketidakberkahan dalam kehidupan. Ini poin ini. Maka apa yang terjadi dengan sikap seperti ini? Kalau ada yang demikian terjadi, maka pertama pegang teguh dengan aturan. Bagaimana cara memegang teguhnya? Kalimatnya di situ berbentuk jamak. Fattabi'u, maka ikuti oleh kalian bersama-sama, maka kumpullah dengan teman-teman. Jangan sendirian. Kumpul dengan teman-teman, sampaikan bahwa uang ini milik kita, baik sekarang ataupun besok, tentu kalau diberikan akan milik kita juga. Enggak ada bedanya sekarang dengan besok. Maka jangan sampai kita melanggar aturan, mari kita diskusikan. Caranya apa? Berdialog. Ayat ke-125-nya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Datang dengan hikmah. Jangan dicela. Karena mungkin orang ini tadinya niatnya baik. Saya ingin dahulukan supaya mungkin punya biaya mudah untuk menyelesaikan program deskripsinya dan sebagainya. Niatnya baik, cuma dilakukan dengan cara yang keliru. Nah, apa solusinya? Ambil jalan tengah, datang kemudian sama-sama, diskusi menjadi mencari jalan peluang. Kalau dengan diskusi itu kemudian dibenarkan oleh sistem, maka silahkan ambil, dan itu bagian dari hak Anda yang bisa dinikmati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam proses ini.